Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih berjumpa dengan saya ya. Dan kali ini saya mau membagikan review lem, salah satu lem ini katanya bisa buat lem knalpot untuk menambal knalpot yang bolong. Di sini terlihat knalpotnya bolong dan kebetulan ini motor saya sendiri. Ini knalpot motor Supra X125. Di mana knalpotnya sudah berumur ya. Umurnya udah hampir 15 tahun ini knalpot dan ini sering dilas. Pernah sering bolong. Dan ini ada bolongnya di agak jauh dari leher knalpotnya. Jadi kita mau nge-review salah satu lem. Lem yang mau kita gunakan ini nih teman-teman. Lem tertel ini kebanyakan bahasanya bahasa Mandarinnya yang digunakannya, jadi nggak tahu ininya. Artinya saya nggak tahu, tapi di sini dia tertulis lem tertel dan itu di pencarian itu banyak lem tertel. Di mana lem tertel ini seperti lem besi juga pada umumnya, tapi katanya dia lemnya ini sangat kuat teman-teman dan tahan panas. Dan panasnya itu sampai ke kinerja di 200 derajat Celcius dan dinginnya itu minus 40 derajat Celcius katanya. Dia ini lemnya katanya kuat, di bor juga katanya nggak mempan ya, agak tahan ya. Oke, begitu saja, nanti kita coba. Jadi biasa pengaplikasiannya lem dua ini harusnya diukurnya sama ketika dikeluarkan itu lalu diaduk ya teman-teman. Tapi sebelumnya knalpot kita bersihkan dulu dari kotoran tanah yang menempelnya ini biar tidak mengurangi kekuatan dari lemnya ketika digunakan ya teman-teman. Biasa kita harus bersihkan teman-teman, dimana di sini ketebalan tanahnya, tapi kita butuh secukupnya aja yang pada bagian berlubang. Dan ini yang mulai dekok-dekok begini kita tak, karena lemnya cukup banyak ya, walaupun ini sedikit dan harganya segini ya, dan harganya ini di sekitar 17 ribuan ya, harga sekecil ini. Dulu biasanya saya buat nambal lem di mesin itu menggunakannya lemnya lem Dexton yang 5 menit, tapi itu masih kurang kuat. Dan saya sering menggunakan lem Defcon. Lem Defcon biasanya pada digunakan untuk mesin-mesin mobil dan bisa mesin motor juga. Jadi saya menggunakan lem Defcon, cuman lem Defcon itu sendiri memang kekuatannya cukup lebih kuat dibandingkan Dexton 2 kali 3 kali ya, tapi harganya juga lebih mahal lagi. Dan keringnya itu nyampe 2 jam lebih baru bisa agak keringan nih. Dan kita coba lem ini, katanya lemnya 1 jam itu setelah pengaplikasian bisa langsung cepat kering. Kita coba aja dulu, kita bersihkan aja dulu lemnya kayak gini. Knalpotnya kita bersihkan dulu teman-teman. Ini knalpotnya udah dibersihkan ya, area yang akan diberi lemnya itu. Kita langsung saja kita buka lem tertel nih. Ini masih tertutup rapat ya, kita dorong berarti. Ini ada pembukanya nih, yang lancipnya biasa buat lem-lem besi itu pakai seperti ini. Kita, oh ini mesinnya ini ada yang masih cair ya, ini bagian kentalnya. Coba segini dulu. Sedikit. Nah, ini kecil sih. Kita kira-kira sesuai dengan ukurannya teman-teman.
kita aduk. Usahakan sampai merata ya, benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk sampai merata. Warnanya jadi biasanya kan agak putih-putihan ke abu-abuan, tapi ini cairannya karena cairan bagian yang B nya itu agak mencair kali ya. Segini dulu. Ini mulai agak kental. Kita pasangkan sini. Ini yang berlubang. Kalian kita tambal gimana? Beri ketebalan juga ya teman-teman. Ini bagian yang memungkinkan bisa jadi cepat bolongnya lagi nih, mulai tipis. Kita beri secukupnya aja. Usahakan retakan dan kita tunggu selama 1 jam buat lihat hasilnya. Iya guys, hasilnya ini udah ditunggu tadi selama 1 jaman ya. Dan ini jadi lem ini lebih cepat keras. Yang saya akui itu lebih cepat keras dibandingkan lem Devcon ya. Jadi dia ini lemnya lebih cepat kering maksudnya. Masalah kerasnya ini kayaknya udah keras juga sih ini. Tahan. Ini yang bagian berlubangnya udah ditutup. Udah rapet ya untuk menambal lubang yang bolong ini di knalpot. Lem ini cocok sih seharusnya. Oke, ini tinggal kita pasang kembali ke motornya nih. Ini hasilnya bagus teman-teman, lemnya buat nambel lem yang knalpot yang berlubang-lubang itu bagus ya. Sekarang kita pasang.